Nama saya Farij, anak kepada Haji Ridwan, Hajah Faridah. Dengan saya ni anak saudara kepada Haji Roslan dan Hajah Siti Jalimah. Dari Siti tau. Okey, jadi dari situ saya kenal keluarga Hajah Amnah. Lagipun bila kita pergi rumah Paman Lan atau Haji Roslan tu selalu ada Nabil, ada Abang Noor kan. Jadi di situ kita kenal satu antara kenal kepada keluarga Hajah Amnah. Salam sejahtera saya ucapkan. Saya Lala. Menyerah mengenali keluarga besar ni, keluarga Hajah Amnah, keluarga family ni ialah of course melalui kakak Menyerah sendirilah, iaitu Kak Aira. Okay, yang lebih dikenali sebagai Siti. Okay, jadi kakak telah menikahi dengan Abang Alfa kan about 20 lebih tahun yang lalu. Jadi pada saya keluarga Hajah Amnah ni sangat akrab semua orang, tak semestinya kelompok sini kelompok tu, tapi mereka dalam kesemuanya macam satu hati, sangat akrab silaturahimnya. Jadi and tak dapat dinafikan mereka memang kecoh lah kan semua orang, sebab dengan bila kita pergi jemputan mana-mana pun boleh tampak mereka satu hati gotong royong sama-sama. Jadi di situ memang kadang-kadang tengok jealous diorang punya satu hati mereka, dengan mereka gembira antara satu sama lain ni macam best lah. Bila kita sebut pasal keluarga Hajah Amnah, pertama sekali saya akan terfikir bahawa keluarga Hajah Amnah ini penuh dengan rasa kasih sayang. Kasih sayang di antara mereka satu dengan yang lain itu sangat kuat dan ikhlas, dan mereka saling membantu di antara satu dengan yang lain, daripada event yang sekecil-kecil apapun sehingga event yang besar. Di mana-mana bila kita dengar aja nama keluarga Hajah Amnah, kita akan sentiasa terfikir keluarga ini besar. Tetapi bila ada event ke, bila ada sesuatu acara, senantiasa mereka akan melakukan dengan yang sangat terbaik. Saya kagum dengan keluarga Hajah Amnah. Saya merasa sangat bersyukur kerana dikurniakan dan dikenalkan dengan keluarga ini yang sangat baik hati, yang sangat pemurah. Pemurah, pengasih dan penyayang, seperti tidak keterlaluan kalau saya cakapkan, seperti sifat-sifat Allah, iaitu pengasih, penyayang dan pemurah. The unique part of this family lah, saya rasa tak ada perbezaan yang ditetapkan. Oh, you are not my family members, you are my cousins, in-laws, adik-beradik, so you are kira kan macam you don't belong to us. There's no such thing that's happening in this family. I always feel that I am always part of the family. They always welcome me dengan tangan yang terbuka. Mereka selalu tak anggap Menira sebagai orang luar lah. I always feel that I am part of the family. Okay, mungkin sendiri terasa sendirilah, maybe you know macam okay, am I okay, boleh okay ke tak, you know, but then yeah, they always make me feel welcome, and I think I'm very appreciative of that lah, sangat menghargai itu kerana. Jadi satu perkataan yang boleh describe Hajah Amnah and family, best. Itu je, best, memang best. Dan insyaAllah silaturahim ni berkekalan hingga ke bila-bila, hingga ke jannah insyaAllah. Semoga sukses selalu kepada Hajah Amnah and family, insyaAllah, amin. Semoga keluarga Hajah Amnah dan generasi-generasi yang akan datang insyaAllah akan berterusan menerapkan segala-galanya apa yang dah diturunkan daripada ahli keluarga yang sebelumnya. InsyaAllah. Amin. Kita akan sentiasa doakan agar ukhuwah keluarga ini akan sentiasa rapat dan generasi seterusnya akan kekalkan ukhuwah yang rapat ini. Okay, terima kasih sekali lagi dari lubuk hati kami yang sangat dalam, okay, kerana menerima kami dan menganggap kami sebagai keluarga. Hidup Hajah Amnah.